Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un al-jum'atu wal-mu'adatu wal-manduratu jama'atan wal-mutaqaddimatu fil-madari. Faslun syurutul qudwati ahad asyaru alla ya'lam butlana sholati imamihi bihadathin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alayhi wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan wa alla yataqaddama alayhi fil mawqifi wa an ya'lama intiqalati imamihi wa an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in taqriban wa an yanwi al-qudwata awil jama'ata wa an yatawafaq nazmu sholatihima wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati wa an tabi'ahu wa an yutabi'ahu. Fasal menjelaskan tentang sholat yang diwajibkan untuk niat menjadi imam ada empat. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat yang diulangi, yang ketiga sholat nazar yang dilakukan secara berjamaah, yang keempat sholat jamaah takbir ketika hujan. Fasal selanjutnya menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi makmum ada 11. Yang pertama, tidak mengetahui batalnya sholatnya imam sebab hadas atau yang lainnya. Yang kedua, tidak meyakini wajibnya qadha sholat bagi imam. Yang ketiga, imam bukan seorang makmum dan juga bukan seorang yang ummi, yakni orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan tidak mendahului, dan makmum tidak boleh mendahului imam di dalam tempat. Yang keenam, mengetahui pergerakan sholatnya imam. Yang ketujuh, berkumpul makmum dan imam harus berkumpul di dalam satu masjid atau kira-kira jarak 300 dirham. Makmum harus niat mengikuti imam atau niat berjamaah. Rangkaian sholat imam dan makmum harus bertemu, prakteknya harus sama. Tidak boleh meninggalkan sunnah yang sedang dilakukan oleh imam dan harus niat mengikuti imam. Fasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diirab dulu. Mulai alladzi yalzamu fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi di sini adalah berupa isim mausul berkedudukan sebagai mubtada karena isim mausul berupa isim ma'rifat dan isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Mubtada'un Zaidun wa 'adirul khabar in kunta Zaidun 'adirun man ya'tadar. Isim mausul itu apa? Isim mausul itu isim sambung yang isim sambung. Isim? Isim mausul isim penghubung. Isi kongobu. Hanya itu definisinya. Apa saja yang termasuk isi mausul? Alladhi, alladhani, alladhina, allati, allai, allai, manma. Alladhina itu alladhi, alladhina. Alladhina itu untuk mu'anas atau mudzakkar? Mudzakkar. Hah? Mudzakkar. Terus dilanjut. Yalzamu menjadi silahnya alladzina karena setelah isim mausul harus ada silah dan silah berupa jumlah. Yalzamu berupa jumlah fi'il mudhari yang diawali dengan huruf mudhara'ah yang berupa ya mudhari'an simbu huruf inati haitsu lima syuril ma'ani tati. Yalzamu fi'il mudhari maka membutuhkan fa'il. Fa'ilnya yaitu niyatul imamati.
Fihi adalah susunan jar majrur yang dengan huruf jar yang berupa fi dan digandeng dengan hi yang berupa domir mutasil. Hi asli adalah domir mutasil, hukumnya mabni. Ternyata di sini dibaca kasroh karena huruf domir mutasil humhumahumun bila sebelumnya berupa harokat kasroh atau ya sukun, maka dibaca himhimahimna bila berkumpul dalam satu kalimat. Hafaksiro min humahunna wahum iqoblaha yasakin awkasun faun. Niatul imamati, niatul imamati adalah susunan idofah yang mudofilahnya berupa ism marifat karena ada al, menjadi fa'ilnya dari lafaz menjadi fa'il dari fi'il yang jamu. Arba'un adalah menjadi khobar dari lafaz alladzi. Al-jum'atu badal dari lafaz arba'un, maka jika lafaz arba'un dibuang maka lafaz al-jum'atu sudah bisa memahamkan tanpa merubah makna. Al-jum'atu dibaca al-jum'atu bi'irab rafa, tandanya dhammah karena mengikuti lafaz arba'un. Wal mu'adatu waw di sini adalah waw atau al-waw atau salat mutlaqan diwawin tsumma fa hatta wa am fasika sunu wa fa. Wal mu'adatu dibaca rafa karena atau kepada lafaz arba'un. Wal manduratu waw di sini adalah juga waw atau yang atas kepada lafaz arba'un. Jama'atan adalah hal yang menjelaskan keadaan manzurah, yakni jadi sholat. Hal itu apa? Hal adalah sifat baik berupa ism nakirah yang menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bihnya. Al-halu waswun fadlatun mentasyubi muhimu fi halim kafalin adhabi. Termasuk rafa apa nasab? Nasab. Tanda nasabnya? Dengan fathah. Terus yang terakhir wal apa itu? Wawnya adalah waw atof yang atof kepada lafad wal manzurat. Oke, alladzi yalzamu maknanya apa yalzamu? Lazma yalzam. Apa? Lazma yalzam. Lazma. Coba ditasrif. Lazima yalzamu lazmun wa malmazun fahuwa lazimun wa dhaka malmuzun ilmaz lada mas malmazun malmazun ilmazun. Benar. InsyaAllah. Zumratul fa'izah. Jangan grogi, kalau jawab pikir dulu, jangan grogi. Yang santai. Dibuka halaman 77. Nah, dibuka halaman 77. Santai ya. Yang wajib niat imamah ada 4. Yang pertama sholat apa? Sholat Jum'ah. Lafadz yang sahih. Ini enggak apa-apa, pertanyaannya agak dalam. Ini dijawab ya enggak apa-apa, enggak dijawab bilang pas ya enggak apa-apa. Lafaz Jum'ah itu yang fasih itu Jum'ah atau Jumu'ah? Jum'ah. Jumu'ah. Jum'ah. Jumu'ah. Iya benar. Wal mu'adatu artinya apa? Salat yang diulangi. Maksudnya apa itu sholat yang diulangi? Kita tadinya sholat dulu sendirian, kita tahu kalau ternyata ada jamaah, maka kita pengennya ikut jamaah, maka nggak apa. Oh, itu namanya sholat apa? Yang diulangi. Itu termasuk sholat ada, sholat mu'adah ini termasuk sholat ada atau sholat qadha? Sholat qadha. Sholat ada. Termasuk sholat ada karena dilakukan masih di dalam waktu. Oke. Selanjutnya wal mangduratu artinya sholat apa? Sholat yang nadar, sholat yang dinadari. Sholat yang dinadari, contohnya gimana itu? Misalkan nanti kalau misalkan kamu dah kok nanti, kamu mau gimana itu misalkan contohnya? Sholat yang dinadari, misalkan nanti kalau dapat juara satu nanti aku bakalan sholat berjamaat gitu. Tadar ya. Kalau juara satu sholat jamaah setahun.
Wah, disaksikan orang banyak ini. Nah, sekarang lanjut nahunya ya. 79, Kak. Dah. Au ghairihi, haknya kembali ke mana? Hadas. Oke. Salatu imamihi, haknya kembali ke mana? Salat Salatu imamihi, baris atasnya haknya kembali di mana? Makmum. Salatu imamihi tidak mengetahui batalnya salat imamnya makmum. Oke. Selanjutnya halaman 80. Oh, 82. Sudah tak carikan soal-soal yang sulit. 82. Ayatawafaqo, fa'ilnya mana? Nazmu salatihima. Oke. Salatihima, abdomir huma yarji'uli ayi maknan. Kembalinya kemana? Makmum dan imam. Ayu khalifahu, haknya kembali kemana? Makmum. Kembali ke? Makmum. Makmum. Wa ayu tabi'ahu, haknya kembali ke mama, kemana? Imam. Haknya kembali ke? Imam. Ke imam. Ayu khalifahu, haknya kembali ke? Makmum. Ayu khalifahu, haknya kembali ke mak? Makmum. Coba artikan. Wa alla yu khalifahu fi sunatin. Dan makmum itu tidak boleh meninggalkan sunnah yang sedang dikerjakan oleh imam. Wa alla yu khalifahu artinya? Dan tidak boleh meninggalkan. Siapa yang tidak boleh meninggalkan? Makmum. Makmum, hunya kembali ke? Imam. Berarti hunya kembali ke? Imam. Ke i? Imam. Imam. Iya, saya punya pertanyaan. Lanyento orang nulayani. Nulayani. Apa bahasa Indonesia nya nulayani itu? Itu berbeda. Ah, berbeda. Oke. Kalau okay. Ini rakaat kedua. Rakaat kedua. Makmumnya masih dalam keadaan rukuk sedangkan imamnya sujud. Itu masih enggak ada. Masih sah enggak salat? Masih. Soalnya bila tanpa udzur. Hah? Itu enggak sengaja. Ya sengaja. Gak apa-apa, soalnya syarat ini batalnya sholat itu ketika meninggalkan atau mendahului dua rukun fi'ali. Itu kan baru satu. Kalau kita baca Al-Fatihah, ya, sedangkan imam itu sudah sujud. Gak boleh. Kenapa? Batal. Meninggalkan apa saja? Meninggal apa ketinggalan rukuk, ketinggalan i'tidal, sujud. Ketinggalan dua rukun fi'ali. Oke, kenapa? Terus ini masalah hitung-hitungnya ini berapa ini? Berapa meter ini? 300 dirham itu berapa meter ini? Kira-kira 1 dirham itu seberapa? 1 dirham itu 1 hasta, kira-kira selengan. Selengan. Iya. Kalau setengah dirham? Setengah dirok, setengah meteran. Ya. Berarti 300 hasta. Kira-kira berapa? Kira-kira 200 meteran. 200 meteran? Iya. Ya, 200 lebih pasti. Ya. Oke. Kalau imamnya melakukan kunut, sedangkan makmumnya tidak melakukan kunut, boleh nggak? Tidak. Atau saya balik, makmumnya melakukan kunut, imamnya tidak melakukan kunut, boleh nggak? Tidak, karena pokoknya makmum itu harus selalu mengikuti imamnya. Dua-duanya nggak boleh? Ketika imam kunut, maka makmum juga harus ikut kunut. Oke, oke, kenapa?
silakan. Oh, sudah selesai. Pertanyaan khusus ini. Orang tua masih ada? Masih? Wah, bangga berarti orang tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.